Jika video ini tembus 200 like, saya bagikan pulsa gratis ya. Syaratnya kalian subscribe channel ini, like and share ya video dari saya, dan tulis nomor HP kalian di kolom komentar. Oke, what's up guys, kembali lagi di channel saya. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang game Romjon ya, atau membahas tentang bermain mabar atau multiplayer di game Romjon ya. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa ya untuk video ini untuk di like, share, komen ya. Nah, dan jangan lupa ya guys ya untuk di subscribe channel saya dan aktifkan tanda lonceng ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena ya di setiap videonya saya selalu mengadakan giveaway pulsa untuk 2 orang pemenang ya. Syaratnya video ini harus tembus 200 like ya. Jika sudah tembus 200 like, saya langsung bagikan pulsa untuk 2 orang pemenang ya. Jadi kalian bisa share ke media sosial kalian, ke teman kalian, ke keluarga kalian ya, agar cepat tembus 200 like. Nah, di sini kita langsung aja ke videonya. Di sini kita buka dulu aplikasi Romjon-nya. Nah, ya tampilannya seperti ini ya. Ini saya akan cuma membahas ya tentang bermain multiplayer atau mabar ya. Di sini kita coba klik yang bagian share ini ya. Nah, kita klik. Nah, di sini kita bagikan ke teman kita ya yang mau mabar. Nah, sekarang kita coba terima di HP satunya. Nah, di sini saya akan pakai kamera ya. Aduh. Oke guys, saya skip terlebih dahulu. Oke guys, sekarang kita di sini kita unduh game Romjon-nya dari link saya kirim tadi ya. Oke. Selalu. Nah, kita install aplikasinya. Di sini ada 25 MB ya. Nah, karena jaringan saya bagus ya, jadi untuk penginstalannya sangat cepat guys ya. Nah, kita buka. Nah, sekarang kita buka game satunya. Nah, kita buka ya. Di sini kita namanya apa ini guys ya? Namanya Ramen Tamblep ya. Oke, kita lihat. Kita masuk aja guys ya, biar tahu ya kita mabar atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita hubungkan ke Facebook ya, agar bisa terhubung ya di nanti waktu kita mabar guys ya di Romjon ini ya. Nah, dan di sini namanya Randy Diki Chandra ya. Nah, sekarang kita ke game saya yang satunya. Nah, di sini saya akan mulai secara bersamaan ya. Apakah itu akan muncul guys ya teman kita di game nanti. Nah, sekarang kita mulai ya secara bersamaan. Oke. Oke guys, di sini saya telah bermain ya. Jadi di sini teman saya bermain terbatas di area 134 ya. Jadi di sini guys ya, cuma bisa lihat ya 1 sampai 10 besar ya. Jadi di sini guys ya, teman kalian harus sampai skor tertinggi ya. Misalkan dia skor 10 besar atau 9 besar ya. Jadi di situ kita bisa melihat skor teman kita ya. Jadi intinya di game ini kita tidak bisa mabar, tapi cuma bisa menunjukkan apa? Koin aja guys ya, cepat-cepatan bermain di game Romjon ini ya. Maksudnya mengambil nilai tertinggi guys ya. Nah, di sini guys ya. Nah.
Jadi intinya di Romjom nggak bisa mabar ya, jadi cuma bisa mengundang aja guys, men-share ya. Share, dan untuk melihat nama teman kita juga di sini, teman kita harus mempunyai skor tertinggi ya, atau di antara 1 sampai 10 peringkat teratas ya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, oke, kita coba bermain terus. Nah, oke, bisa kita kembali ya. Oke. Kita ke menu, nah. Kita kembali. Aduh, iklan lagi, guys. Oke, kita skip iklannya. Oke, guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.